Dua positif ya? Warga Kota Bogor. Warga Kota Bogor, dua-dua. Untuk tracking gimana? Hari ini sudah. Iya. Penumpang anu dia bekerja di Jakarta, memang menggunakan moda transportasi namanya Bapak di PP. Itu laki perempuan? Dua-duanya? Dua-duanya laki-laki ya? Tadi malam kita hanya baru menginfokan ke yang bersangkutan kita terakhir awal ya hari ini tim Helen Mas dan tim Laca mengatakan itu bisa dikatakan sebagai klaster baru nggak kalau yang ditemukan dari kerumunan yang ketemu itu bisa jadi namanya klaster itu kan dua orang ya minimal ya. Kejadian dan kronologi yang sama. Oh, jadi stasiun Bogor menjadi klaster baru ya? Kalau memang itu dari dua, kita katakan klaster. Dan dia tidak ada riwayat klaster hari ini. Kemana-mana ya? Memang tidak. Bu, itu semuanya berapa sih bu yang dirapikan saya di stasiun Bogor? 155. Yang positif dua ya? Dua. Kenapa lagi bu ya? Cuma apa gejala gitu? Ada riwayat gejala ringan. Jadi sebelumnya kan ada gejala ringan. Satu minggu terakhir merasakan badan gak enak. Ya termasuk yang tanpa gejala ya? Iya, tanpa gejala dan gejala ringan. Sekarang di mana ya? Sekarang sedang di rumahnya. Oh, di isolasi ya? Nah, di rumah sakit ya? Iya, kita isolasi sakit. Kita lihat dulu. Apakah rumahnya memungkinkan? Kalau tidak, kita akan isolasi ke rumah sakit. Ya, jadi prinsipnya sekarang adalah kita akan isolasi. Ketika ketemu yang positif, kita akan isolasi. Ya, supaya tidak merasa. Dan di tracing. Kontak tracing, kontak erat. Untuk stasiun, berarti total sudah berapa kali dan berapa yang positif? Ya, swab terakhir kan dengan provinsi. Yang ya, dengan itu ada juga kan? Betul. Yang provinsi kemarin kegiatannya di stasiun Bogor dan stasiun Bojonggede. Ada juga kan? Ya, memang yang rapid dulu kemarin 500 yang di rapid test. Untuk stasiun Kota Bogor 8 yang reaktif. Kemudian yang 7 berarti yang dari Bojonggede. Tapi kemarin sampel spesimen tidak dibedakan itu. Dari 15 total ya antara stasiun Bogor dan Bojonggede, dari 15 yang reaktif dan di swab ada 2 yang positif. Dan itu warga Bojonggede. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.